Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panen di tungku kita yang nomor 13. Di sini terjadi kegagalan. Proses pembakaran sempat mati 3 kali. Karena waktu itu tungku masih dalam keadaan terlalu dingin, lama tidak proses sehingga menyebabkan api mati. Pembakaran sampai 3 kali. Sehingga lama proses sangat lama. Kurang lebih sekitar 25 hari. Dan alhasil ternyata kita tidak panen arang, guys. Kita panen abu. Banyak kayu yang sudah jadi arang dan akhirnya jadi abu karena terlalu lama prosesnya. Yang pertama, yang kedua apinya sering mati. Ini sebagai evaluasi untuk teman-teman. Intinya ketika api sering mati itu berpotensi akan gagal atau akan mengalami kerugian. Sebagai pembisnis atau membuka usaha, tidak selamanya proses itu lancar. Ada kalanya juga kita menghadapi sebuah kegagalan. Tapi tetap kita harus berusaha yang terbaik. Yang penting intinya prinsip kita tidak merugikan orang lain. Itu ya guys ya, sahabat-sahabat. Di sini yang jadi abu cukup panjang, kurang lebih sekitar 2 meter. Seandainya ini prosesnya sukses, ini masih arang di depan sini. Dan ini karena gagal, jadi kita di depan panen abu, guys. Tapi kalau ke belakang tetap jadi. Ya mudah-mudahan hasil ini masih bagus, guys. Tapi biasanya kalau sudah terlalu lama dan sering mati, itu kemungkinan laba rugi bisa dikatakan sering ruginya, guys. Kita masuk ke dalam, panas. Ini masih panas karena baru bongkar. Dari sini baru jadi arang. Seharusnya dari sini ini, guys, sudah jadi arang. Tapi karena ini terlalu lama dan gagal, mudah-mudahan yang di sana utuh, yang di ujung sana. Mungkin itu informasi sementara dari kita, dari Kiki Charcoal. Semoga sehat selalu. Salam damai, salam kompak. Para pencari nafkah untuk anak istri, mudah-mudahan barokah. Assalamualaikum.